Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Adi Kelana Putra, berjumpa kembali di channelnya Adi Kelana Putra, channelnya anak bengkel dan seputar otomotif. Sahabatku semua, hari ini saya akan berbagi video tentang motor Honda CG, bukan Honda CB ya sahabat ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sahabat ya, agar channel ini bisa berkembang, karena dukungan dari kalian sangat saya butuhkan untuk berkembangnya channel saya ini. Ya, langsung saja kita ke Honda CG 125. Honda CG ini hampir sama dengan Honda CB ya sahabat ya, perbedaannya hanya pada mesinnya saja. Honda CG sudah keluar sejak tahun 1970 dan diproduksi di Indonesia kita tercinta ini pada tahun 1973 dengan CC 110, kemudian muncul kembali CC 125 pada tahun 1975. Di luar negeri, Honda CG masih diproduksi ya sahabatku, yaitu di Pakistan. Tetapi di Pakistan saja ya sahabat ya. Jadi kalau sahabatku semua ingin motor CG yang baru, yang mulus, yang cilun, silahkan ke Pakistan saja. Honda CG ini mempunyai keunikan tersendiri ya sahabat, dari vektor mesin yang bukan OHC tetapi OHT yang lazimnya digunakan pada motor Harley. Motor ini didesain untuk negara berkembang yang meskipun jarang ganti oli tetapi mampu digunakan dengan baik. Wow, mantap sahabat. Beda dengan motor sistem konstruksi OHC ya sahabat ya, apabila tidak ganti oli maka noken asnya seperti suara piring pecah. Ya sahabatku, aslinya Honda CG ini diproduksi di kawasan Brasil yang sulit untuk mendapatkan oli. Jadi motor Honda CG ini didesain untuk negara seperti Brasil yang sulit untuk mendapatkan oli ya sahabat ya. Honda CG ini juga mampu mengeluarkan tenaga maksimum hingga 8 kW atau 8500 RPM dengan top speed 110 km/jam. Wow, cukup ngebut ya sahabat ya. Aslinya kita tidak boleh kebut-kebutan, santai saja, yang penting selamat. Motor CG ini juga masih menggunakan perapian sistem platina ya sahabat. Namanya juga motor lawas, kalau tidak mau menggunakan platina silahkan beli motor listrik aja. Suaranya juga mulus, tidak kasar, dan tidak perlu ganti oli. Hehehe, bercanda sahabat. Ya sahabatku semua, saya sudah capek ngomong ya sahabat ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya ya sahabat ya. Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya sahabat. Semoga video tentang motor CG ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat sahabatku semua dimanapun berada. Ya sahabatku semua, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga sahabat Adi Kelana Putra tetap sehat dan selalu rezekinya berlimpah. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra NJM.